ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أستغفر الله لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في ابتغاء وجه الله ندعو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين سبحانك لا قال المؤلف رحمه الله dana Gapo dan ma'nu asso Allah Ta'ala dan tunggalnya pada zatnya yang dikehendaki pada ini percaraan itu dua makna
Ha, tu luah kitabnya bahalah tu. Dia panggil luah kitab, berkecek kitabnya, pesen tu lah. Jadi di antaranya kita sekarang masih di dalam mengaji dan ambil reti sifat yang ka'ani. Sifat yang ka'ani, hak yang wajib di atas kita, tiap-tiap mukallaf kena belajar ambil tahu, serta kita mengaku dan i'tiqad sungguh dan mesti. Iaitulah sifat wahdaniyah. Oleh itu wahdaniyah di dalam arti Melayu ialah asu Allah Ta'ala. Hak tu dia panggil semata-mata balik bahasa. Balik bahasa Arab ke Melayu. Adapun makna, yakni pengertian apanya? Kata dia, dan makna asu Allah Ta'ala. Apa asu Allah atas tafsir? Dia panggil ataf tafsir, nak tafsir mana asu. Dan tunggalnya, tunggal Allah Ta'ala. Oleh itu hak yang disebut-sebut bahasa Arab kata sifat wahdaniyah, hak yang di dalam arti ke Melayu kata asu Allah Ta'ala, dan asu Allah tu apa ni, asu Allah Ta'ala itulah juga orang panggil tunggalnya Allah Ta'ala. Biasa berkecek tak tunggal, orang kampung banyak juga berkecek. Oh, ya kata burung ni anak tunggal ni. Serati ni anak tunggal ni. Dengan mana? Telur sebuti. Lepas tu tak ada telur. Dia panggil anak tunggal. Kalau dia bertelur 3 uti, 4 uti. Lepas tu dia tetah 2 uti, 3. Mampu tinggal seekor. Tak panggil anak tunggal pada tu. Nak panggil anak tunggal telur sebuti lagi pula jadi suti tu ya, dia panggil tunggal. Kemari aso dan tunggal mana pada zatnya zat Allah. Nak oi atana maksud dan tujuan satu Allah, aso Allah pada zat dengan analahan. Fahamnya oh kali itu ada juga aso lain pada zat. Gapo? Aso pada sifat. Tengok orang kecek, tengok orang mengajar royak betul-betul mudah-mudah. Habis ni faham ibarat molek. Ngaji nunduk molek nah nak minta tu akhir kali nanti nunduk dengan molek. Sifat lagi. Asa Allah tunga Allah pada zat mana? Nah, sifat situ. Asa Allah tunga Allah pada zat mana? Ada kata asa Allah tunga Allah. Asa Allah tunga Allah. Nah, asa Allah tunga Allah pada zat kama dia sifat. Jadi asa Allah tunggal Allah mana sifat yang dikehendaki pada ini bercara
kanak kini bercara yakni pada bercara sifat wahdaniyah dhabit dia. Pada ini bercaraan yakni pada bercara sifat wahdaniyah. Ada pun bercara bab lain amma tak tahu soalah tak lagu tu. Jadi bila sebut kata asa Allah Taala dan tunggal Allah Taala pada zat hak yang dikehendak pada wahdaniyah ni, ha, makna asa makna tunggal itu kek-kek situ. Dua makna. Ha, dua pengertian. Jadi so pada zat tunggal pada zat hak berkira pada sifat wahdaniyah ni ada dua pengertian. Dua pengertian katanya. Pertamonyo pertama pada dua bahwasonyo nyo tak ada rojok dah. Tidak bersusung. Apa tak bersusung atas tafsir tidak berkapuh. Tak bersusung, tak berkapuh. Kita nak kecek dah. Tak bersusung, tak berkapuh. Mana tak bersusung, tak berkapuh zat Allah Ta'ala. Kata situ. Tak bersusung, tak berkapuh zat Allah Ta'ala. Tak bersusung, tak berkapuh daripada beberapa suku-suku. Beberapa suku mana yang berbilang-bilang. Kata berbila-bila ni dengan jalan fardu lah. Nampak dah? Nak pergi nampak so. Duduklah ni tu. Kita tengok duduklah. Duduklah ni kan. Kita tengok nampak so ya dah. Bila tu tuduglah ni nak panggil so pada zat tak boleh. Kalau so pada bilangnya tak apa. Tudung tu dah ada so ni je. Tapi tilik diri zat dia ni nak panggil so tak boleh. Tak boleh panggil so. Tak boleh panggil so ni. Pasal yang dimaksud kata so pada zat. Nisbah kata wahdaniyah ni. Dengan maknanya. Zat tudung ni, stokoh tudung tak susung, tak berkapuh daripada beberapa suku-suku yang bilih. Ni banyak ni. Dia betul kutih tu. Fah, 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 fah. Main takut semula. Banyak kan? Mana nak widadi tudung gelas soning ni? Oh, kena buat apa kacau ni? Bukan so ni, apa kacau lah ni ni. Tak kata ya? Kali itu satu tudung gelas ni tak panggil wahdaniyah pada zat. Nampak tak? Satu lagi pula sebutir wasabah ni. Alih ni. Sutir ni. Jadi sutir wasabah ni orang nak panggil se pada zat tak boleh. Hanya panggil se pada bilang ni. Tak apa. Sutir ni ada sutir ya. Bilang sutir ni ya. Tapi diri dia ni, diri pula ni. Nak panggil sah tak boleh pada zat. Pasal, ia berkapuh banyak di antara kayu nak jadi sah ni. Nak tahu rana, cuba-cuba kita ambil, lepas tu kita tumbuk. Kita tumbuk, weh hacur. Lel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 
Kali itu kita tak panggil so pada zat. Hanya so pada bilang. Bila ngaji ni pahal halusi tu. Dan kita mengaji pahal halusi, ia tak nak pelang. Haning hak orang tua duk besar-besar ni. Ha, kita mengaji, kita pisah tu, kita tetap di satu tempat. Bila kita kejap kena molek dah, berasa di antara nak ambil tabarruk tempat lain, tupai tuah lagi boleh. Kalau belum cerak, jangan. Ha, kerana, hak ni ada murid cerita lah. Dia kata salah satu daripada kata al-mahrumullah tak dalam tuah. Ia kata salah satu sebab menyebab nak punuh pelajar mengaji ponok berahi beralih.
Jadi berakhir beralih tempat mengaji menyebab jadi punah. Sabit tu akhir tetap molek. Kita ngaji dekat situ, dekat situ. Tetap sabit tu Jamil tetap. Pasal malaikat rahmat atau makpun rahmat kita nak tuju bila tak tahu tempat tu. Gue tetap situ. Dan satu lagi pula, ambil sepenuh baik daripada kata-kata orang Arab, iza sabata nabata. Bila tetap molek, tumbuh halalah. Ha, tak percaya, cuba kita pergi tani butir timun. Kita ambil satu butir timun, kita tok di tempat ni. Duduk 3 hari, buat tubik, tok tempat ni pula. Dah 3 hari tak tempat ni pula. Dah 3 hari tak tempat ni pula. Tumbuh dah. Dua asal tak tumbuh. Kering punah dengan tu. Dalai tengok pokoknya. Baba ambil di tiba. Dia kau dah tajir. Allah besar. Waklik tak situ. Tak akhir tak jiru. Dia suka tak jiru. Kering. Ah sudah. Dah jiru semula pula. Kita aneh tak nu. Akar tu buat semula pula hidup tu nampak. Ha, tengok tu kering lah tu. Ha, sabit niat jangan beralih. Dengan sebab tu lah salah satu sebab nak boleh dapat ilmu yang cepat. Bila Tuhan with taufik dan hidayah pilih satu tempat tu dah. Kita puasa setuju dah. Ya cuba lagi lah. Kalau cuba lagi kita kena ok. Lebih lagi pula tempat yang orok kuat-kuat. Tempat yang orok kuat-kuat nak pergi bersegera dengan, nak pergi bersegera dengan orok tu cuba eh kuat. Maka bila, bila kita lepas riyadhah dengan orok tu agak sedap lah. Tapi nak pergi lepas tu penat letih jemu. Ha, begitulah apa perkara hak serga kenil tu agak nafsu tak kenil lah. Apa sahaja neraka kena, nafsu suka rela dah. Besin dia dah. Habis itulah Nabi kata pada hadis, al-jannah huffat bil makari. Serga ni dilikungi dengan perkara hak tak suka rela. Tengok tu. Kalau tiap benda hak suka rela kena wasa sedap, hak tu bukan talia serga, hak tu talia neraka. Kerana kan nafsu ni ia tak berkena malaikat perkara menyebab jadi punuh tu eh. Ha, nampak tu dah. Ha, bila mulai pandarat kita. Oleh tu kita reti dah lah. Ya banyak pada hati lah. Kita reti kata oh kali itu Allah Ta'ala satu pada zat. Dengan mana zat Allah Ta'ala tak bersusung, tak berkapuh daripada biber apa bilengi-bilengi. Mana kata di zat Allah tak soh diacu, tak soh difardu, kuk jala tiga tapai. Tu surah balik dah tu. Mana zat Allah Ta'ala ni tak soh nak gi padu, tak soh nak gi acu, tak soh nak gi agak. Tak sah nak pergi bergamuk. Kata kerak boleh pak emon belah putung. Ha, kerisik nak pergi belah banyak tu. Belah banyak tu tak boleh. Adapun tu dua gelah ni sah ni. Tu akan nak belah apa tu baik ni. Eh kata nak belah gelah ni tu belah apa belah. Eh? Boleh tak? Pernah. 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 Nak belah 20 boleh. Kerana tudung gelah ni. Bukan satu pada zat. Bukan satu pada bilangi. Ngaji macam ni lah payuh. Ha, sabit tu kena ngaji usul-usul tu. Dengan sebab tak cerak hak ni tu lah buat cerak. Bila buat cerak agak. Silap bertemu ngatik benda-benda yang pesis mabuk lebok. Ya pergi lah. Dengan sebab tu lah. Ya murih ngaji bet ni ni. Dari atas tahir satu para zat tak bersusun tu. Quran di mana royak. Hadis di mana royak. Hanya bagi ahli kalam fikir dengan otak dia. Tengoknya nak putar belik.
Kama dia giduk bahagi kata satu pada zat. Dengan makna lagu tu, lagu ni tu pia royak tu. Quran ada royak ke? Ada royak pun. Hadis ada royak ke? Tak ada royak pun. Lepas tu salafus soleh tu ada royak ke? Tak ada royak pun. Hanya ada royak bentuk panggil istilah cara pesetu tu ialah lepas pada kurung yang tiga. Semasa Abil Maksud Al-Maturidi dan pula imam kita Asy'ari. Dah hajar kaedah royak. Mana situ? Mula situ. Kamar dia bila orang buat isu lagu tu, lagu tu, lagu tu, lagu tu, lagu tu, kita pun nampak sungguh. Padahal Nabi besarnya, Nabi besar kata ana, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihma. Telah aku tinggal pada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat sama sekali, kamu teguh dua ni. Mana? Quran dah ada. Mana kata hak mana kita buat Quran tak tu betul? Nah, hak mana Quran tu? Mana cara ambil asmaya pun kita tengok Quran royak Allahan. Cara ambil asmaya kita tengok hadis Allahan tu lagu tu ya. Sebab dia di sisi mereka yang berpegang lagu tu, ia tak bersandar kata hak Imam Malik pahalah ni. Imam Syu'i pahabalah ni, hadis ni, Imam Hanbali pahabalah ni, ya tak payah. Dia kata, kita tak usah ambil orang tu pahal ni pahal lah, dia kata. Orang pahal, orang tu pahal, boleh pahal belakang, otak belakang. Kita kena ambil hak Nabi, royak, hak tu wahyu pada tu. Lepas tak nampak anak tak lagi? Oh, nampak lalu. Bila giru royak lagu tu acak-acak, menjadi nipih bish. Bila dengar tu mengajar tak boleh dengar, tak boleh pakar. Bila dengar tak boleh, tak boleh. Pasal tu urut royak tu tak suka dengan Nabi royak. Jadi menyebab kerah hati, menyebab nak tuduh menuduh orang lain. Ini sabit tu lah. Padahal kita ni usaha nak witani dalam jiwa untuk tani kasih saya. Khususnya oleh Allah, orang yang tu hajepuk kebulahan ke dia. Pasal Dok Fatih tengok orang kebulahan agak payah. Ngaji nak boleh sore-sore, nak pandai saya pehek lagi pula boleh sodah. Wi pehek halus pehek cuma ni pun agak payah dah. Baik tu telah kata pada yang khasa, oh ya tu saya babo ma, oh ya dituk gue. Pasal nak jadi aling sore-sore ni bukan dia mudah nah. Cuba kita tengok hadut takharut duk tubik puanak-puanak berapa orang je. Oh, alim sasa berapa orang je. Tu ni yang kata payah. Oleh tu lah kita usaha tani balas budi. Jangan hajar orang, jangan asuh orang. We jadi kerah hati, we jadi suka nak kritik orang. Tak salah balas tu, tak selamat. Pada tu dah, paham dia molek, paham dia sebut nak sepaham molek, ada apa? Paham molek dengan molek ke surah tu, mana-mana tu. Oleh tu getir lah, dia panggil makan, makan tak panik. Oh, kali tu, makan tidak berbentangan dengan satu bentang. Ini sedar. Makan tidak berbentangan dengan satu bentang ni, makan tidak soh, nak acu, nak agak, nak bergamuk dengan satu gamuk. Tu mana tu? Dobek tu. Maka tidak bertentangan dengan satu bertentangan, yakni maka tidak sah nak acu, sah nak gamuk, sah nak fardu dengan satu fardu. Kami satu fardu, tanda-tanda pula satu fardu, satu bertentangan daripada beloh, daripada kerak, daripada krisik. Jadi kau tu membiasa kecek dah krisik ni. Saya full ask apa? Saifullah mudah. Saifuddin. Saiful apa? Saifullah. Mu biasa dengar rak krisik. Biasa tak? Biasa main wak-war. Buat war dah. Lepas tu, biasa krisik rak sayak waw. Biasa? Biar mana krisik? Nak pergi istilah mana? Sabit tutup pakai, kena belajar ambil itu luah ke tua.
nak panggil kerisik benda tu kena lagu mana? Ha? Nak panggil kerisik-kerisik benda tu mana? Benda tu tebal. Belah benda tu lebar. Ha, Tok Akhil tengok dah. Tok Akhil tengok ni, ni tengok-tengok meja apa dah. Meja. Banyak tak kita tak kenal. Meja babon ni. Kok mana kok panjang? Kok ni panjang dah? Panjang. Kok mana kok lebar? Kok ni? Kok mana kok tebal? Kok ni? Ni tebal ni. Nampak tak? Kok ni tebal? Kok ni lebar? Kok ni panjang? Istilah je dah? Haa tu. Lepas tu kita ambil di antara keping kertas kita ni. Lepas tu, kok mana, kok panjang, kok ni. Kok mana, kok lebar, kok ni. Kok mana tebal nipis, kok ni. Ni nipis lah. Oleh tu, tiap-tiap benda, hak soh, hak boleh nak bentang. Bentang tu fardu apa yang ada tu. Tiap-tiap benda boleh kita nak bentang, boleh kita nak acu, boleh kita nak agok, boleh kita nak gamuk. Dengan satu gamuk daripada tiga gamuk. Ini tiga gamuk. Mana? Eh, tapi gaji kayu ke? Ya pandai. Kita tengok kayu ni, kayu tu boleh buat jia tu. Ha, boleh buat papel. Boleh buat tien. Ha, tien dia tiga ni. Tien dia tiga. Empat segi panggil tien. Kalau papel ni kecap tu panggil sathun. Boleh dua je. Dia boleh so je panggil. Kecap tu so kot kerak je. Hak tu dengan jalan kasar-kasar. Kemudian dia setiap benda kita acu boleh kot tiga gamuk. Maka puak-puak ulamu makulak orang panggil disin. Tu panggil jisim tu. Tu jisim. Sebab kata jismun jisim. Ah, oh, kawan biasa mengaji ni hak royak ni. Dalam kita ilmu pula nak panggil jisim benda sah diacu, sah digamuk, sah difardu kok tiga. Nak belah boleh tak? Boleh kerana dia lebar. Nak kerisik boleh tak? Boleh kerana dia tebal. Nak kerah boleh, nak kerak boleh tak? Boleh kerana dia panjang. Maka benda ada panjang ratik, ada tebal ratik, ada lebar ratik, dia panggil jismun. Tak kerti ke? Allah, tak kerti lagi babu ngajar, tak ada orang nak ayak roh. Dengar je, seko, seko, nyata, nyata. Tak ada semabu ke abu. Mudah-mudah. Baik kalulah perhati semolek-molek hak duduk ayak ni. Boleh klip mengajar selalu. Habis tu Sufati, cuba klip mengajar Fatimah. Boleh klip ayat orang lalu lah. Haa, tu hak luah kita, kita ambil luah kapung pula. Luah kapung pula, luah bunuh hak kapung lain pula. Tiga semua bawa lagi semua. Sebab apa? Supaya dapat kemudahan. Kerana di kapung ni kecap balas ni. Kapung ni kecap balas ni. Tu anak-anak tu. Ah, tu dia nah. Lepas tu nak pergi geti pula, tak pakai kelip sementara lagi. Sudah kita mengajar aku sebelah tadi. Kelip mengajar sore. Lepas tu mengajar sore, ajak adik dua orang, tiga orang, ngaji pula. Geti. Ah, tu makna maka tidak berbentangan dengan satu bentang. Dengan mana maka tidak boleh nak fardu, nak acu dengan satu bantang, satu acu daripada tiga acu. Tiga fardu. Oleh tu, bila tak boleh nak bantang, maka tidak dapat arti, tidak soh. Haa, dia dah. Ajalah, dah boyak dia lah. Apa makna tidak berbantang satu bantang? Tidak dapat. Apa tidak dapat? Artinya tidak dapat, tidak soh di fardu. Bahawa dibagikan zatnya Allah Ta'ala sekali-kali. Haa, kena nak buat ya? Haa, tu. Bik mulai dia baca kitab, kita kena jadap apa, lakai ke tidak? Haa,
tidak fardu sah dibagi zat sekali-kali, tidak sah dengan jalan berbuju. Buju tu panjang. Buju tu panjang, buju-buju. Buju. Buju tu panggil lebar eh. Dan tidak dengan lentang. Dan tidak dengan dalai. Ha, cukup nampak dah. Buju tu panjang. Lentang tu orang panggil lebar. Dengan dalai tu tebal. Buih tu dulu. Buju tu yakni maksud panjang. Dan tidak kok lentang, kok letai tu orang panggil lebar. Dan tidak dengan kok dalai, kok dalai orang panggil tebal. Tanah saya mesti dulu. Ha, reti sekali pula, maka tidaklah panjang. Ha, panjang pihak pada buju. Dan tidak lebar, lebar tu letai. Dan tidak tebal, tebal tu dalai. Ha, kena buaya. Kena tak? Maka kita ambil kitab Pak Don ni eh. Gi buat berguru dengan kitab-kitab lah. Kalau kita nak ikut tarikah Pak Don. Kalau tak saya ikut, sudah sungai tak saya ikut. Kita tak kena Pak Don. Kecek lah ni. Ha, ikut. Tapi nak wayak kata jalan ni Pak Don ni diakui. Kebanyakan orang Jawa akui lah. Pada usul leading ke akui. Ada yang tak kena dah. Ada. Tapi nak ayat katanya babo suka sangat. Jalan ni Pak Don. Mudah hatilah kampung dia panggil. Bohke tidak juga sangat kecil. Kerana terlalu bahwasanya apanya bukan zat itu jahat dan jiring. Itu dia. Ada benda sangat halus. Apa? Tak terima bahagi. Nak kerak pun tak boleh. Nak belah pun tak boleh. Nak kerisik pun tak boleh. Nak kerak tak boleh kerana dia tak panjang. Nak belah tak boleh kerana dia tak lebar. Nak kerisik tak boleh kerana dia tak tebal. Pasal kerana terlalu. Dia katanya boh. Bahkan tidak juga sangat kecil. Kerana terlalu bahwasanya bukan zatnya Allah itu jahar. Bukan zatnya Allah Ta'ala itu jiran. Bukan jahat. Jahat yang benar berlaku. Jahat dengan jiran dua itulah. Jahat tu baik jahat pirik. Tak timu bahagi tu. Dok. Walaupun kecil pun, sekira benda tu panggil jahat dan jiran, maka nak royak katanya, tak boleh nak acu berlaku. Bukan terzak lah lu, dok. Kata, dan ini makna dikatakan nafikan mutasi pada zak. Apa? Hak ning lah hak gedak berkecek dalam kitab safsa katanya nafi kam mutasi parza. Apa nafi? Nafi makna tak terbile yang bereke di zat. Mana itu? Nafi kam mutasi parza yakni nak royak kata tak bile yang difardu bereke di zat. Ha ni ni wei. Okey ni. Dah. Kami nampak dah. Tudung gelas ni pula. Tudung gelas ni kita kata satu parazak. Kamar dia kalau satu parazak kita acuhlah tudung gelas ni boleh kata tak boleh. Kerana tudung gelas ni soh diacuh kok belah. Soh diacuh kok kerak. Soh diacuh kok krisik. Pasal di antaranya diri zak tudung gelas ni. Nah, tidak ternapi belengi yang berekeh ni. Berekeh ni. Kalau kita kerak kita tepek semula nampak dah tanah kerak-kerak. Tetapi aku nampak dah. Temutasi makna berekeh. Kam tu makna beleng. Satu.
Dan yang kedua, yakni dan makna yang kedua, bahwasanya tidak ada Tuhan lain daripadanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anak-anak no, ayat tak ada satu zat yang lain daripada zat Allah. Sama pihak koding, kuasa, mukhalafah tak ada. Hati tak ada hak lain super dengan Allah Taala. Hati dengan anak tanya satu pada zat tu. Kalau ada zat tu yang lain super dengan zat tu semuk pada pihak kuasa, pada pihak sedia, kekal. Ha, balas tu. Gue tak panggil satu pula, bila pula. Hati lah. Habis. Ha. Kata dan ini makna dikata nafi kamung pasi pada zat. Hak ni lah dua kecek katanya tak bila yang suku sakat pada zat Tuhan. Karena bila kata ada zat yang lain duk suku-suku. Zat orang ni suku, zat Allah tak ada suku tu. Panggil mung pasi becek tu. Tak juga. Oleh tu sebagai buat si pola rekahnya. Bila sebut kata Allah Ta'ala satu pada zat, nak goyak kata zat Tuhan kita tu tak sah diacu, tak sah difardu. Dimaksud zat Tuhan kita bukan berdiring, bukan berdisim, bukan jauhar. Ya lagu tu. Lagu tu. Kemudian bila zat tetap berdiring, berdisim, macam mana nak kata Tuhan bertepah? Tak boleh dah lah. Kerana mengambil tempat ni ketetua siapa? Ketetua jiring. Ingat malak tak? Okay. Dia nak, dia panggil nak mengambil tempat ketetua jiring. Lepas tu nak pergi kata kau anak Tuhan atas. Mana Tuhan pihak atas? Tak kata Tuhan atas arah. Arah duduk mana? Arah duduk tinggi pada langit lagi. Lepas kamar dia Tuhan atas arah. Mana duduk pihak atas lah. Ah, dia kata Quran goyak. Yo, Quran goyak. Tapi Quran goyak buke goyak. Apa yang sepuluh kita suruh tu? Kalau sekiranya kalau Quran gi goyak barah tu, hak duk nak seperti mana di antara kita tu pahal barah tu? Dia kicak muho wakponya laisaka mislihi syait. Tidak ada suatu supa dengan tu. Hei. Haa. Mana tak ada suatu pun super dengan Tuhan. Maka di antara suatu tu mesti di antaranya dia tu berdiri, berdiri, mengambil tempat, berpehok ki, pehok kanan, atas bawah. Lepas Tuhan tak super, nak kata berpehok atas ke mana? Lepas bubuh kalu pula, terhadap pehok atas, terus itu. Kalau berpehok di atas Tuhan tu kekal kok. Kau baru. Ha, situ pula. Lagi pula. Sedia kau baru. Ha, situ pula. Yang kedua pula. Boleh ke tak pergi bahasa Tuhan kita bergerak? Boleh tak? Karena bergerak-bergerak ni. Bila sebut kata bergerak. Ia kena ada dia. Bila sebut dia. Gulawai dia bergerak. Kemudian bila terhadap pihak atas. Lepas tu Tuhan kita ayat katanya. Yang zilu rabbuna turung Tuhan kami. Makna kata turung-turung tu makna kata atas turun ke bawah. Lepas tu Tuhan turun Tuhan bergerak ke dah. Tak apa lagi di situ. Pahak Tuhan ada wayak kita mengaji pula ke dari surah Waqiah ke. Pak masalah iza balawatil hulku wa antum hina izin tangzurun wa nahnu aqrabu ilaikum. Kami dekat daripada fakmung daripada habli warid lagi. Faham katanya orang mati itu boleh nak mati tak dekat lebih berdekat tak tekak pula. Eh, wayak tengok. Jadi tak tekak pula dah lah tekak nak mati tak itu berapa banyak tu eh apa-apa boleh juga mati sehari-hari. Lalu tu nak suruh kita kata
Oh, ayah kata tak sedek kira pihak tu akar demu. Tuhan bukan balas tu. Ayah kata akar demu. Apa demu nak pergi pihak atas tu akar dia. Ya tak ya kira ego ya. Manu ya kira ego ya. Oh, Tuhan kata Ar-Rahmanu alal asistawa. Tak bernama Rahwan istawa atara. Tu ya tengok ya. Patu istawa apa makna? Banyak makna. Makna acu tengoklah ada makna hak mustahil ada tak mustahil. Pakak hak tak mustahil dengan analah anu. Ah, kamu hak tak mustahil itulah puak ulama kholah gidak tafsir, gidak tapun, gidak takwil ayat tu ialah tafsili dengan kata istawa dengan mana istawa dalam makna getah ataupun qahar. Kata haiwan tu itu lepas tu kira dia dah. Ha. Mana ya orang tu? Allah, nyewarilah nak kerah kepala dia terhadap pihak atas. Mula tak dia kata bukan makna atas, tak apa tak atas. Tengok hadis jariah. Nabi tanya, "Ainallah?" Jariah jawab, "Fis sama." Bahang langit bawah ke atas. Tak atas ke tu? Ya, tadi dia kata tak ada atas. Dia kata atas pula dah. Tak tahu tak anda, tak anda, tak anda. Ni lah nak ayat atas. Eh, belik habis berkata. Ha, lalu tu nak serta kata, akidah peheh balas tu tak betul. Ha, tak betul kan tu pula dah. Akidah salah masa sahabat, masa gata-gata, masa Nabi, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Do'ah bukan yang tahu kaedah salah. Tak betul kaedah salah tu betul. Salah betul. Bahkan selamat pula do'ah eh. Ada pun hak salah ada wayak tu betul lah. Tapi hak saya tak boleh terima hak demo ada wayak tu. Hak salah wayak ada wacana kitab wayak so, betul lah wayak tu. Hak demo ada heret tu tak betul lah. Demo-demo wacana wayak tu betul-betul. Betul ah. Jelok, tak ada nak tolak salah. Dan nama Imam Qurtubi, Ibnu Kasih, dia waris semua tu. Betul ya royak tu. Imam Malik dia royak, betul lah bukan tak betul. Hak tak betul, dia mahu dia heret tu. Dia mahu dia kayuh tu tak betul situ. Kayuh pergi tak kayuh, supaya dengan salah kayuh. Hak tu tak lehnya. Kita ni kayuh seperti mana salah kayuh. Lepas tu wiroyak pula. Hak salah betul ni, ya heret balah ni, pergi balah ni. Hak kholah pergi balah ni, balah ni. Kita royak so dua-dua-dua so. Tak ada kata salah tak kena, kholah kena. Tak ada. Ada pun yang di masalahnya salah kena ya, kholah tak kena. Hak tu salah besar. Gitu kan ya, gitu ya. Ada pun sabit je dek wari baca lah orang duk baca kitab salah baca kitab tu yolah tak ada nafi betul ha salah tu mulai aslamnya ha tak ada nak tolak hak tolaknya cara kayuh gi tak terkalu tu kayuh masuklah hutan taklah hutan gedah lah hutan hak tu lah hak orang duk murihnya kayuh seperti mana salah kayuh yo diakui balas tu ke nak bawa pun kita pun bawa balas tu juga kita kan bukan bawa balas lain tak ada tolak atau salah tak kena weh pergi lagu tu salah tak kena lagu tu tak ada punya kata tak punya kata kan tak ada orang hak ulama kholah duk kata balas tu tu eh kita ni sendiri ni orang panggil bukan kata sendiri dak duk tupai ambil hak orang telu kupah mari duk tupai nego orang ni. Habis nampak dah kita. Ha, repair nak minta repair tu payah. Kata dan ma'nu asso Allah Taala pada sifat-sifatnya itu, ha, tadi dek royak tu satu pada zat. Kalau satu pada sifat dengan nak balas mano pula dah. Tengok. Ha, sepuan ni belakang ni dengan royak macam ni tak ada di antara Quran. Tak ada hadis Nabi. Salah tak ada mengajar balah ni. Hak kholah je. Tapi nak oyak mengaji. Cara kita mengaji lagu ning ni.
Adakah nak isbat kekurangan bagi Tuhan? Adakah di antara nak nafi kesempurnaan gitu? Tak ada. Bahkan mengajar balas ni bertambah teguh, bertambah kejap isbat kesempurnaan bagi Allah. Lagi pula nafi dan tolak kekurangan daripada Allah. Dan itu kan, hak ni lebih kejap. Ah, tengok ni. Dan makna asal Allah Ta'ala pada sifat-sifat itu dua makna juga. Apa makna juga? Ya'ni supulah asal pada zat kata itu. Dua makna juga. Ya'ni supulah asal pada zat. Mana dua makna? Pertamanya, pertama dua makna. Bahwasanya tak ada rojok tu. Tidak berbila-bila satu-satu bagai daripada segala bagai sifatnya, sifat Allah. Itu ni Allah tahu. Bila sebut atas satu pada sifat, oh, nak wayak kata sifat tu hai satu-satu perkara. Kodrak so, irodak so, ilmu so, samuk so, basur so, kalam so. Tu ni Allah tu. Buat apa boleh huraf Allah tu? Kerana Mu'tazilah lagu ni. Sabit Mu'tazilah tak leh gidi isbat kata kodrak ada di zat tu. Irodak ada di zat tu. Maksudnya sifat ma'an ni gi bahasa ada tak leh. Pasal panggil bila pula. Tengok tu. Bila sifat tu tak ada boleh. Makna sifat tu hak dan bila tak boleh. Sabit dia tolak. Ada pun hak mustahil masalah bila pada sifat. Nak wayak sifat tu hai satu-satu perkara. Hak tak bolehnya kodrak dua, kodrak tiga, kodrak empat. Hak anda pahalah tu ni kerana ada juga orang pahal. Kerana Tuhan kita kuasa buat langit, kuasa buat bumi, kuasa buat air, kuasa di antara. Oh, paling itu Tuhan banyak gan. Sifat kodrat dia banyak. Dok sojo. Apa lagi? Apa dia kecek tu? Orang banyak dia tu. Orang banyak dia mahu tu. Allah, dia gocoh main mali bojok tak ada lah. Orang banyak dengan anak. Supaya kapun kecek ilmu banyak tu. Ilmu banyak dah lah, ilmu banyak tu. Oh, ilmu sakit banyak ilmu. Ilmu banyak mana bukan ilmu tu banyak, maklumat dia tu banyak. Ram banyak mana? Bukan ram banyak dengan mana ram jakso dia tu banyak. Gitu eh, tapi kecek kata ram banyak. Ilmu banyak. Bila kapun kecek kata mana? Ilmu banyak tu dah lah tu. Oh, berapa juta ilmu ya? Oh, banyak juta. Ah, bukan ilmu banyak, ilmu so ya. Tapi maklumat tu banyak. Ilmu sifat ilmu so dok dia, tapi dia tahu tu banyak. Dia tahu nahm, dia tahu fiqh, dia tahu sorah, dia tahu ma'ani. Apa? Pasal di kita ni. Di kita orang panggil sifat ma'ani maksud makulat apa? Makulatul kif. Makulatul kif tak timbul bahagi. Haa, nampak lagi. Haa, banyak ilmu weh. Oleh tu ya wari pula tidak berbila satu-satu bagai yang baca bagi. Bagai daripada segala sifat, sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat mana yang ada? Kalau yang tak ada, biarlah berapa juta pun. Sifat bahasa tak ada, biarlah. Hangup mata dengan nyala dah. Haa, ada teriak-teriak budak ni. Alah, ngaji teriak. Mata main kau. Haa, hello. Iya, terbelah ngajih ke ni lah. Teriak amu. Tapi mata merah aku tu teriak ke mana-mana tak tahu. Kayak gini pedu. Eh? Eh? Kayak gini pedu? Gini pedu lah ni? Aduh, gini pedu perak dah. Mujur babodak itu. Ini galik habis minyak dengan jalan tu siap. Ha, dulu mungkin dah berdua kali dah minyak dengan jalan. Nak makan kitab. Mana kitab pun tak ada. Eh? Kerana mu tak beli. Ambil lah beli dulu. Kata orang kau bayar lah. Tak apa. Bila tak apa, pergi beli kitab tak apa. Beli cukup tengok dia ada ni. Tak beli kitab ni? Nak beli bila?
Nanti kucing tunggu sangut dulu. Eh? Alena? Oh, kitab yang yang le. Wang mi le, tapi wang yang mi sung ma. Tak sung ma merai lah. Hai miao ok tanduk ko no no. Miao ok 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 kau ko koi sung. Tai ya kiamat kau mai ok le, miao mai mi kau nan. Ah, kita sia ke weh. Ah, tu dia. Ani nak ayat tapi tak jaga dah. Sabi iwak ni sifat yang bahasa ada. Sifat tak ada, benda tak ada, belah kriyo lah. Bila apa juta pun, mana? Ha. Kodrak bersifat wujud. Wujud tak ada. Bersifat dengan sedia. Bersifat dengan kekal. Belah kriyo lah tu. Mana kodrak bersifat dengan ada. Kodrak bersifat kekal. Kodrak bersifat dengan gapa lagi? Sedia. Kodrak bersifat dengan mukhalafah. Biarlah tu dia tak ada benda. Tu. Gitu. Hai, payah. Ani yang pengen mengaji nak faham cara orang tua berkecek ni payah. Hak ni lah payah. Hak kita duk mengaji kita kat bawah duk tupai-tupai getik emang surah ya ni. Bila kita reti molek duk mak boleh hak dia tu gak. Khogir ah. Ha, tengok sepuluh babo kita sepanjang tengok. Tak kali dia beli kedah duk dia tengok ya. Ikut mari. Dia tanya dia apa? Apa? Dia tak kejar ni. Lepas pakai kedah tu. Allah, ni lah tu hawi otak comel ke dia patut ceroh. Ha, ilmu dia perita sungguh. Mana ilmu duk dia tu perita cuci sungguh. Suluh nampak sungguh. Ilmu duk kita duk maya lagi ni. Bagi pengah di babo ni ilmu babo kecap tu pengah perita kat. Bateri bobo cukup. Suluh bobo napa kena tupai orang lagi lah. Ha gitu eh. balah tu lah dah. Ha tu. Ha orang pesan tahwil lebih kat balah tu lah. Oleh tu hanya satu kodrak, satu irodak, satu ilmu dimakilah segala sifatnya Allah Ta'ala. Nampak ada sebuah surah tak? Sebuah dah. Itu dia. Ha? Lepas tu banyak tu. Dan yang berbila itu ta'aluk-ta'aluk juga. Ni pakai mu ta'alak dia tu. Kodrak so je. Ha tu langit tu. Bukit tu. Oh, waktu jaksa kodrak. Kodrak so tu ya. Pak ilmu tu, ha, ilmu so tu ya, tapi jakso dia tu tahu kok nahu, tahu kok fekoh, tahu kok usul, tahu kok mantik, tahu kok tu, tahu kok ni, tu dia panggil ta'aluk dia tu kan, muta'alak dia. Nampak tak? Nampak lagi? Ha, ya tu nampak, nampak kita, pahedah. Mu perak li tiba, perak mu. Perak, perak piyo. Perak wabu, aku tak perak tu. Yelah aku tu. Kalau perak, boleh ngajar lah. Cuba klik ngajar belajar surah pondok sore. Tapi, kita mengaji kena buat gila sore. Oh, nak wayak ke dulu, nak boleh ilmu. Kena buat mengajar. Duk tak pondok mengajar pun, riuh. Riuh, tak ada tak akhir ni. Ya buat suruh. Ya ngajar nak hang sedap nah. Al kalam bermula kala itu. Huwal lafzu. Ha ya sudah. Bos sudah tanya pula ha kala-kala kelimo po. Jadi dia degah jawab. Isai. Cerano. Alah. Tengoknya buat. Dia buat ngajar sore nak nak bolehnya. Tak akhir tu nak kena mengorok dak dia. Duk tolong oh nama tak tahu. Sengah tu duk tolong oh, tangan duk selut telah kekan. Yeah. Duk tolong oh dia. Harum molek. Ha, klik belajar ngajar tu boleh mengalang belajar ngajar peruk, peruk belajar ngajar sore. Belajar hurai pula serat takut pun. Ha, tadi tu pakat mengajar pula ke hatu takut, lari pe. Eh, hatu takut tu ke hatu ni menakut kat kita. Dia mahu takut apa kat hatu? Hatu takut kita. Hatu menakut bodoh tu.
kita duk halah dengan dia sampai jadi tu. Halah orang tu. Cuba pergi ke dalam hutan hajat negara dengan tu. Lain perak. Dia pun kata tempat ni musik. Mari. Mari. Gocah. Ada sahai babak pun nak gocah dengan tu. Bekok kaki sepak dinding. Lepom. 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 Tak jenuh sepak muka tu. Lepak gem. Petoh dinding. Baik ngau hatu ni. Tu dah sepak dinding. Yang nampak hatu sore je. Sepak tak kena. Tak kena satu. Sepuluh abu nak teh tak akhir. Apa bukit teh tak akhir. Teh tu je tak akhir. Tak akhir lik tak anak kena je. Masa tak lik main tandun. Hatu. Abu nak teh tak akhir. Bukit teh tak akhir. Tak leh teh. Hatu duk itu. Hatu malah. Hatu malah. Hatu bahatu sakit palo. Oh, tetes tak buah tu tu. Ini tes kan semai tak buah tu tu baik eh. Menakut lah tu. Sambil dia mau yak temulah habis dia kecap. Kalau kan masuk lah tu, dia lari tu baik lah. Dia temung duduk sakit menipu ke sangat. Dah mung baikkan pandai sungguh pandai-pandai ni. Membetul kaki belak ku je, kaki belak. Lari perak tu. Betul kaki belak. Ingat deh. Sepuluh tu akhir ni, kalau mereka masuk hatu mugi. Tu kalau mu baikkan sungguh, white play aku besar. Perak tu lagi perak, penakut baik. Ingat gitu deh. Dia mu pakai sungguh. Pandai lah kau boleh buat tu ni. Buat, pandai sangat, buat. Apa namu ni? Habis dia mata mulah beda je, kaki kecok. Dia mata ngusik je gitu. Mu sakai sangat tu, buat betul akhir tu. Buat, perak lagi hatu lagi. Kita lagi. Nak tengok apa tu akhir mana hak pesa hita-hita royak demu saka wak aku putih. Wak. Super Zubik ni wak punggung kau halus sikit. Apa punggung aku besar wak super sekali royak ni halus sikit. Misalnya. Lari perak halus dah. Habis. Nampak dah kita dah. Habis. Dan inilah makna dikatakan nafikan mutasi pada sifat-sifat yakni sifat Tuhan hak yang ada di zat tu satu-satu perkara. Kalau dua-dua dia panggil berekel pula. Yang keduanya daripada dua makna bahawa tidak ada bagi yang lain daripada zat Allah Taala satu sifat. Jua pun. Makna tidak ada bayi lain padanya Allah Ta'ala satu sifat jua pun yang menyerupai satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Dan inilah ini makna tersebut ni. Dan inilah ini makna yang kedua ni. Makna dikatakan nafikan mungpasi pada sifat. Dan makna asal Allah. Dan ni wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Tengok ini terhadap royak sendiri. Bila terhadap royak sendiri, kita kena mengaku, kita kena jong. Jangan kita wawih, jangan kita wak. Orang panggil duk berpapuh ataupun duk itu ini jangan. Apa? Saya kata wa amma in kana min ashabil yamin. Sudah. Kata dan ada pun jika ada iyo. Iyo nak rojok dan tengok kepala ya dulu.
Iaitu wa amma in kanal mayyitu. Hak ni in kana al mayyitu. Iaitu. Dan ada pun jika ada ia ya al mayyit. Mayat hak mati tu. Min ashabil yamin, setengah daripada punya ji terima surat akhirat esok dengan tayakan ni. Kalulah orang yang mati tu tu masuk dalam golongan orang terima surat catat tak esok dengan sebelah balik kani. Orang tu tu fasalamulaka. Wahai kedai ailahus salamatu minal azab. Tengok kita. Tengok deh. Kata fa salamul laka. Ha, tengok laka pula. Allah, kecil laka pula. Laka, laka. Sudah lah tak lagi. Kata fasalamun laka. Jika de'ailahu salamatu minal azab. Arti baginya bagi mayit tu. Assalamah, selamat daripada azab. Lepas tu kalau kita nak komen ni, nak komen nak ke mana tu, nak topik lah. Baik mana tu. Nak pergi Quran tu kita kan, kita nak turut Quran. Jawab, kita turut Quran. Bukan Quran tu kita. Kali itu, salamun alaika ni. Nak royak kata sedara kita esok, pakak-pakak usaha kita. Assalamualaikum. Kata kita dah. Assalamualaikum. Akhirat esok. Nak oyak tu akhirat esok, pakak-pakak berdoa kata selamat atas akal. Selamat atas akal pia. Mayak hamin asabil yamin tadi. Itu. Kali tu dikehendaki selamat engkau. Engkau tu ai. Ya ashabul yamin tu lah. Ataupun yamin. Maknanya ailahu lil mayyit tadi assalamatu minal azab maknanya. Dengan maknanya bila kita orang kembali kepada rahmatillah, kita tu orang yang terima surat dengan tangan kanan, arti kita akhirat esok dia berdoa selamat daripada azab. Mana tak kena azab dah. Ha, oleh itulah kita bila kita pejam mata rapat. Bila kita pejam mata rapat, tepat yang kita nak duduk dua tepat. Serga neraka, serga neraka. Itu dah.
Kalau kita terlimpah kurnia Allah, kita agak tak ada dosa. Kalau ada dosa, tak apa. Ime kita ada. Ini serga terus tak tubik dah. Barat ni. Yang pula buat neraka. Neraka ni kebanyak ni. Neraka ni masuk dengan tak tubik, masuk dengan kekal. Kamu dia orang masuk neraka tak kekal bila ada ime. Ya ime itu ada, setelah tu dia masuk neraka dengan sebab kesalahan. Maka ni tubik lek. Kalau dia ime tak ada, orang syirik dengan Allah, walau biji sawi tak ada ime, ia tu masuk neraka tak tubik bila-bila ada. Habis. Kerana apa? Ya buat pula min ashabil yamin. Apa min ashabil yamin? Ay min jihati annahu. Daripada kerana, min jihati makna kerana jihad bahwasanya mayit tu minhum min ashabil yamin. Minhum min ashabil yamin. Kata wa amma in kanal mukazzibina dhallin. Dan ada pun jika ada ia al-mayyit tu minal mukazzibin, daripada orang bakit bohong, tak percaya dengan segala rasul, tak percaya dengan ayat, tak percaya dengan apa-apa rukun iman. Lagi pula ad-dallin, yang sesat pula dah. Oh, fanuzulum min hamim. Wa tasliyatu jahim. Aduh, itu dia. Fanuzulum. Ha, muqtada tu. Qobahzah. Kedainya fanuzulun. Maka tepat berhenti daripada neraka. Daripada hamim, daripada neraka hamim. Hamim nama neraka. Nah, maka tepat berhenti pada neraka hamim. Kedainya ailahu lil mayyit, ia di neraka hamim. Wa tasliyatu jahim, bahasa kita katanya kena bakar dan neraka jahim. Kena bakar dan neraka jahim. Kali itu tepat berhati dalam hamim. Hamim bahasa kita dulu, lepas daripada makan wazakum, minum air hamim. Hamim ada dulu tu, pada muka mana hamim dulu. Mana lah hamim dulu? Pak Yoyak dulunya. Mana lah hamim dulu? Mana hamim? Ayat dah dulu ada. Masa pak ada dah hamim. Ada dah. Ada tak? Ada tak? Mana tu akhir hamim dulu, hai? Pada katanya fasyaribuna alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbal him. Nah, hamim dah ayat dah dulu. Minal hamim. Tu ayat dah dulu. Hamim, hamim ada ayat dah dulu dah. Ada tak tahu tu, kita tak tahu. Akhir tak tahu tu. Apa ni ada atau akhir ada tak tahu. Tu dia kata fajr alaihi ala zakum minal hamim, daripada buah hamim dulu ayat dah dulu. Dah tak tahu nak ke mana, tak tahu lah. Kalau kita dengar tak ada cerita ni, dah nak ayat. Tapi bagi orang yang tak sedar, tak khabar, ya tak wasa kanak-kanak. Ya tak wasa lah Allah pesan yang sedar ni, berdengar dah takut, dari wasa taksir dia ni.
Tu orang pesing, pesing takut lah. Orang pesing berani tu. Ada orang nak moyak. Orang goyak lagu tu, ya lagu tu, ya lagu tu, ya lagu tu. Alah. Leh. Sabit tak ada goyak dulu ni. Tengok tu. Dia kata la akiluna min syajarin min zakkum famali'una min hal butun fasharibuna 'alayhi min an 'alayhi min al hamim. Melo hari. Teroyak so 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 so. So. Balah tulah. Allah. Itu dia nah. Sabit tu lah. Sebelum nak sampai tempat tu, kita masih lagi di antaranya masa ada peluang ni. Pisah-pisah menjauhi lah. Pisah betul lah kita. Kita pisah betul hati dengan Allah Ta'ala. Tu. Hamim. Lepas tu mari di sini buat apa dah. Fanuzulum min hamim, bahasa kita katanya teguk dia ni mayat ni ailahu nuzulum, bagi dia tu satu berkarya turun min hamim, dari peminum ya hamim yang sangat sangat panah. Hamim yang sangat panah, ya hamil bakaru yang sangat panah, kalau sejuk-sejuk sungguh. Tapi ada ke makan batu mati dah. Sejuk dah makan batu. Tak, tak, tak sejuk dia tu. Tak ada nak ukar ya, ya api kurih. Mati je dah. Nampaklah tu dah. Watas liyatu jahim. Mana? Terbakar dan neraka jahim. Kata dia, in hadha lahuwa haqqul yakin in mukhaffafa minasakilah. In hadza in mukhaffafah minasakilah. In hadza makna inna hadza sesungguhnya. In hadza sesungguhnya ma zukira min qissatil muhtadirin. Inna hadza asalnya inna hadza silap apa dia? Inna hadza Allah. Inna hadza bukan in hadza. Inna hadza apa dia? Inna hadza inna. Inna hadza sesungguhnya ini ma zukira min qisatil muhtadirin lahuwa lalib tidak jawab lalib tidak isyarat baca inna lalib tidak isyarat baca inna lahuwa sesungguhnya hadza ni haqqul yaqin, orang panggil haqqul yaqin. Apa haqqul yaqin? Kata min idafatil mausuh ila sifati, yakni al yaqinul muhaq al yakin lah, mana yakin hak sebenar lagu tu. Tapi mana kata hak tu lah hak disebut kisah orang nak mati esok tu bit dua tu, orang hak selamat atau selamat. Orang timur surat tanya kanan, surat tanya kiri lah tu lah. Hak tu lah cerita sebenar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka mengucap tasbih olehmu dengan nama Ta'akai Muhammad yang maha besar. Kata dia taqaddama, telah terdululah taqaddama min ay taqaddama bayan. Telah terdululah nyatanya sahbih bismillahirrahmanirrahim azim. Wayak dah dulu ni. Hak lain kita baca syarah sahifah 285 apa. Ya tu akhir tu lain mati. Ya ada dah. Buat apa eh? Tu akhir tengok. Fasabbih bismirabbika, berapa ibu buka cepat-cepat. Ayat dah dulu. Dah. Nak tanda sini dah. Dah dalam mata kata berapa ha? Dah lah. Tafsir ha. Dah lah. Berapa? Ha? Fasabbih bismirabbikal azim. Yo ayat dah dulu. Berapa? Allah tu akibat taknya.
Ha, dalam surah ni, surah Waqiah ni lah ayat darulun fasabbih bismirabbika ayat darulun. Fasabbih bismirabbikal azim. Yo ayat darulun. Ha? Kana? Ya. Ha? Ha, dalam mate muka 207. Ha, betul tak? Boleh. Ada tak? Ha, 207. Ha, 207 dekat ada tak? Ha. Bagi berapa itu Firdaus? Bagi. Ha? Bagi eh? 13 atas ke bawah. Atas tu ke bawah. Ha, tengok 13 atas ke bawah. Ada tak? Ada tak? Tak mu ada tak? Betul tak Firdaus ya? Betul. Ha, kita mu ada tak? Betul tak? De mano tak hoya katanya. Ha, ada, tak ada. Ada. Berapa waris mobil tengok? Atas tu bawah sebab bila tengok. Ha. Ha. Waris? Gaulah. Ha, kait tu sudah tak faham. Baik telah mengena baik dengan dia. Awak rawang Firdaus. Ya betul dah royak tu. Ha, muka 207 dalam mata tu dah. Ha, takut dah masih tu. Lah, lah kita ni royak betulnya. Kita lah tak betul. Lah kita tak betul. Lah kita tak betul. Habis katanya suratul hadid. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna nak. Ala. Fatu. Ikulli. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الكلام وكل ذي محبة أو إراق الأرسول والمسلمين أجمعين ربي Allah.